Okay guys, saya nak bawa anda pergi ke satu tempat lagi sahabat. Di sini terdapat dua jalan di sini sahabat. Satu pergi ke Tak Manci dan satu lagi pergi ke gunung. Kawasan ini saya nak pergi. Jadi sementara itu kita berjalanlah dulu. Masuk ke kawasan ini. Kawasan ini kira dikatakan kawasan bonus bagi saya lah. Kalau saya pergi ke sini, memang saya nak pergi ke sini. Kawasan ini bagi aku cukup-cukup sentimental. Kawasan ini. Tapi kawasan ini kita banyak mendaki bukit sahabat, tapi tidaklah berapa tinggi, tapi kadang-kadang cukup meletihkan juga. Kawasan ini sahabat, ini terdapat kebun sahabat saya di sini sahabat, kebun lada. Tapi saya selalu kadang-kadang saya kalau saya ada masa saya akan datang ke sini. Karena kawasan sini cukup bagi aku marvelous. Okay. Kita nak pergi ke atas sana dulu. Okay guys. Kita berada di Dusun Durian sini sahabat. Inilah Dusun Durian. Okay, kita nak melihat dulu ada tidak ke buahnya sahabat. Ini semua sini adalah kebun durian dan macam-macam lagi lah. Ada pokok lansap sahabat. Ini ada 1, 2, 3 pokok lansap yang sebelah sini pun ada juga. Tapi tidak ada buahnya sahabat. Durian tubuk-tubuk aku nyak dihat nanti. Nyak dihat. Orang mana cairak ke buah. Tak ada buahnya sahabat. Durian di sini. Ini durian orang Portugal dulu sahabat. Durian sini. Kita berada di sini. Nyak buah. Bala daun. Aduh. Ini buah tidak ada sahabat. Daun banyak ni. Daun ada. Daun durian. Ini mula kita mendaki sahabat. Kemulaan. Dulu saya pergi ke sini. Sampai nak terputus aku punya urat kaki sahabat. Ini ada pokok sini. Pokok durian. Kita lihat dulu ada ke tidak. Pun tak ada sahabat. Ini sebenarnya bukan musim dia sahabat. Kalau musim dia kalau kita pergi ke sini memang banyak durian ni sahabat. Tapi siapa yang minat durian bolehlah. Pokoknya banyak sahabat tapi buah tak ada. Inilah pemandangan di sini sahabat. Tan sini. Kita sudah mendaki ke anak bukit nih sahabat. Kita berada di atas. Okey. Kita belum lagi sampai ke atas sana sahabat. Ini kawasan dikirakan saya kawasan sentimental. Okay guys. Dusun durian sini. Nalai buah. Buah mangga pun tidak ada sahabat nih. Pokok mangga nih. Tidak ada buah.
sini kita dikelilingi oleh pokok-pokok durian nih sahabat. Di hadapan saya ini pun ini pokok durian, tapi nadai buah. Nadai buah, sudah buahnya. Ini 4 buah durian kali itu. Sudah buahnya. Bunga-bunga pun sudah. Aduh, banyak sekali ini sahabat. Tapi sayang tak ada buah. Gimana? Oke, kita teruskan. Teruskan. Ini sebenarnya tidaklah apa-apa jauh nih sahabat. Kalau kita daripada Senggan. Kalau kita daripada Senggan tidak apa jauh sahabat. Dekat saja kawasan ini. Dalam hitungan menit baru kita sampai kawasan ini. Tapi kita terpaksa kita mendaki, mendaki, mendaki. Tapi kawasan ini tidak panas sahabat. Kena dilindungi oleh pohon kayu. Ada sejuk sedikit. Nice. Oke. Kita teruskan perjalanan kita pergi ke kawasan ini. Ini di gelakan saya kawasan sentimental. Kawasan yang paling menenangkan saya lah. Oh, ada jembatan sahabat. Jembatan buluh. Ada tayan. Ini kita, kalau kita sudah berada di sini, sebelah sana adalah kebun sahabat saya. Inilah. Aduh, kalau bagi aku tidak mampu saya nak berkebun jauh-jauh sebegini sahabat. Ini jauh sekali ini sahabat. 1 jam. Momok. 1 jam setengah perjalanan kita bu, pergi sampai sini sahabat. Inilah. Ini yang tadi sahabat. Oke. Saya nak memanjat bukit nih. Oke guys. Kita buat dari setengah nih sahabat. Aduh, kita nak berehat dulu. Ini kosong bukit nih sahabat. Ini bukan bukit nih. Ini. Aduh. Kita belum lagi sampai ke atas sana. Saya sudah nak luput. Aduh. Nak luput. Adeh. Kita berehat sekejap. Ini belum lagi sampai atas sana. Mungkin ada 3 menit atau 4 menit baru kita sampai atas. Ini kawasan sentimental. Aduh. Cukup meletihkan juga. Dan saya nak berehat sekejap. Dan kita akan terus ke perjalanan kita ke atas. Ini adalah kawasan yang bagi aku menarik. Sentimental ataupun bonus. Kawasan ini cukup meletihkan juga. Oke guys, tunggu. Oke guys. Kita mendaki bukit lagi. Aduh. Sekarang ini kita mendaki. Kita nak pergi ke atas sana sahabat. Aduh, inilah kawasan yang saya bilang sentimental. Aduh. Tapi kalau kita pergi ke sini di waktu pagi memang menarik sahabat. Aduh. Tapi kalau kita pergi tengah hari memang keadaan di sini panas. Panas sahabat. Inilah keadaan di sini sahabat. Kita lihat di belakang saya. Inilah. Saya bilang kawasan yang sentimental nih sahabat. Kita berada di atas gunung nih sahabat. Aduh. Alhamdulillah.
Dah. Sudah sampai ke puncak ni, sahabat. Inilah dikirakan kawasan bonus ni, sahabat. Kawasan sentimental bagi aku. Kita dapat lihat pemandangan view di sini. Itu menarik sekali. Nah, berehat dulu. Aduh. Oke, guys. Aduh. Sudah nak luput toh. Nah, ini bukit. Kita dapat lihat pemandangan di sana, sahabat. Inilah. Kalau bagi aku, kalau kita berkemping di kawasan ini pada waktu malam dan petang, kita akan dapat lihat pemandangan di sebelah sana, sahabat. Cukup menarik. Aduh, kita lihat lagi. Inilah saya bilang tadi, kawasan sentimental. Ini walaupun kamera saya ini ataupun handphone saya ini tidak apa jelas, tapi kalau kita melihat dengan mata kita sendiri, sahabat, ini kawasan di sana ada perkampungan, sahabat. Luas sekali, berbukit ganang, berbukau-bukau. Aduh, nah, sampai saya tidak dapat lagi nak berkata-kata, sahabat. Tapi bagi aku, kalau bermalam di sini mungkin menariklah bagi aku. Kalau kita lihat pemandangan di waktu pagi dan di waktu petang, sahabat, kawasan ini. Inilah kawasan bonus. Kalau kita nak pergi mengembara, ini kira kawasan bonus. Oke, guys. Sekian dulu video saya pada kali ini. Dan tunggu video-video yang seterusnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan subscribe, bye-bye.